Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Untuk kalian semua yang berbintang Leo, saya punya jawaban atas pertanyaan kalian terhadap kondisi keuangan dan kesehatan kalian semua. Oke, saya punya kartu The Six of Swords. Oke, kartu Six of Swords ini ada seorang wanita yang dia menyeberangi sebuah sungai, membawa semuanya ini tadi, dan wanita ini sebenarnya digambarkan memeluk sebuah cawan. Dan dia menyeberang. Ada sesuatu yang berpindah, ada keyakinan yang berubah. There's something shifting from one place to another. Ada sesuatu yang di sini ini mulai sedikit-sedikit itu berpindah seperti itu. Nah, masalah kesehatan. Oke, kalau seperti ini artinya lebih kekhawatiran kita. Jadi sepertinya berat badan kamu ini mulai nggak stabil. Ada naik dan turun. Dan naik dan turun ini bisa positif dan negatif. Tapi saat terjadi satu perubahan di dalam tubuh kalian, sesuatu tuh merespon dengan tidak kita perkirakan. Nah, ini terjadi mungkin karena selama ini, selama 2 bulan kalian ngendon di rumah. Makan, ngemil, mimi, tidur, nonton film, repeat, diulang lagi semuanya. Nggak pernah workout, nggak pernah jalan. Dan ya akhirnya membuat hidup kalian ini terus begitu-begitu saja. Artinya apa? Kalian nggak pernah sadari. Lihat cermin ya seperti biasa-biasa aja. Tapi begitu Zoom call, WA call sama teman tiba-tiba, lu kenapa gendutan? Lu kenapa sekarang jadi cabi? Kita marah, teman kita blok dan kita unfriend. No, ini semua salah kalian. Kalian semua yang tidak menyadari bahwa sesuatu ini tuh bergeser, sesuatu ini tuh berpindah, sesuatu ini terjadi dan merubah kalian. Ingat, hidup ini saat ini sedang berubah. Sesuatu yang besar ini merubah kita. Dan jangan harap kita semua akan sama seperti dulu. Begitu pula terhadap masalah keuangan kita. Kita nggak pernah sadar kalau ternyata selama ini kita diem di rumah, kita pikir itu lebih hemat, ternyata enggak. Karena di rumah, kerjaan kita order GoFood setiap saat. Jangan sampai kita nggak sadar bahwa sebenarnya apapun yang kita lakukan itu lama-lama akan merubah kita. Nah, nggak ada cara yang lain dan cara lebih bijaksana dengan cara kita mengimbangi dengan lakukan sesuatu yang dulu juga kita lakukan. Kalau jarang bergerak, mulai bergerak dengan lebih sering lagi. Kalau mulai duitnya habis, pikirin satu bisnis yang bisa kalian lakukan. Kalian jualan kek, kalian membantu teman mempromosikan sesuatu, dan lakukan apapun agar kalian mendapatkan finansial. Nah, harapan saya, kalian semua sadar bahwa there is no normal. Kita sudah masuk ke new normal. Sesuatu yang baru harus kita adaptasi agar kita survive. Nah, ini adalah kartu untuk kalian, dan semoga kalian bisa selamat. Saya juga seperti itu. Salam buat keluarga, saya Denny Darko. Sampai jumpa.